It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ma'ruf Amin, Vice President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. COP27 di Mesir perlu menjadi COP implementasi. COP27 harus dimanfaatkan tidak hanya untuk memajukan ambisi namun juga implementasi. Termasuk pemenuhan dukungan dari negara maju kepada negara berkembang. Saat ini visi kita bukan lagi di tingkat nasional, melainkan kita ingin mewujudkan tenaga kerja yang kompetitif di tingkat global. Saya harap Universitas Darun Najah dapat menjadi salah satu institusi yang mampu memenuhi target ini. Dari Darun Najah lahir profesional dan ahli yang dibutuhkan oleh negeri. Sebagai salah satu negara yang memiliki umat Islam terbesar di dunia, Indonesia terus mendorong diplomasi Islam wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin bagi dunia internasional. Langkah diplomasi perdamaian telah menjadi nafas dan jiwa bangsa yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Pemerintah telah menetapkan 3 strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan yang ketiganya penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan.